Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواتي في الله, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, dengan memuji syukur pertama kali kita ucapkan dalam majlis ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan nikmat yang terbesar adalah nikmatul imani wal Islam. Juga diberikan kenikmatan berupa kesehatan, yang mana itu adalah merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Juga hendaknya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita ke dalam kebaikan. Di antaranya adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara talabul ilmi syar'i, dengan menuntut ilmu syar'i. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti nikmat pendengaran yang dengannya kita bisa mendengar. Maka jangan sia-siakan dari telinga kita ini yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mendengar firman Allah Jalla wa'ala, dan untuk mendengar sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dibacakan, juga untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, juga oleh ustad-ustad kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sedikit masalah ruqyah dan nasihat kepada orang-orang yang meruqyah dengan Al-Quranul Karim. Sebelum berbicara tentang masalah ruqyah, hendaknya kita mengetahui tentang hukum ruqyah dan syarat-syaratnya. Tentang ruqyah ini disyariatkan dan dibolehkan di dalam Islam, dan hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa dalil, di antaranya hadis-hadis yang banyak, dan tentunya saya akan sebutkan beberapa dari hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis dari Ummu Salamah, ya, hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW melihat di rumahnya ada seorang jariah yang di wajahnya ada suf'ah, yaitu ada warna hitam.
Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berkata, istarku laha fa inna biha an-nadhra. Hadis riwayat Bukhari nomor 5739. Nabi memerintahkan kepada keluarga dari jariyah ini untuk meminta agar jariyah ini diruqyah. Ya. Mintalah ruqyah untuknya karena sesungguhnya biha an-nadhrah. Ya. Padanya ada an-nadhrah. Artinya an-nadhrah adalah bahwa wanita tersebut terkena dengan ain, ya, baik itu dari jin atau dari manusia, ya, sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dasar yang kedua adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffayhi bi kul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhatayn jami'an thumma yamsahu bihi ma wajha wa ma balaghat yadahu min jasadihi. Di antara dalil yang digunakan tentang disyariatkannya ruqyah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, beliau ingin tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan nafas ini, meludah angin yang keluar sedikit air ludahnya di kedua telapak tangan beliau, ya, dia ludahkan. Kemudian beliau mengucapkan atau membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, kemudian juga surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan dengan keduanya wajahnya dan seluruh jasadnya yang sempat diusap dengan tangannya, yang sampai diusap oleh kedua tangannya. Al-Imam Al-Allamatu Al-Albani rahimahullahu taala berkata tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala dalam hadis Ibn Hibban yang disuaikan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Suhihah yang ke-1931, bahwa Rasulullah SAW memasuki atau mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada seorang wanita yang sedang mengobatinya dan meruqyahnya, dan Rasulullah SAW mengucapkan, alijiha bi kitabillah, obatilah dengan kitab Allah. Syekh Al-Albani berkata, wa fil hadisi mashru'iyatu at-tarqiyati bi kitabillah ta'ala. Dalam hadis ini ada tentang disyariatkannya ruqyah dengan kitab Allah ta'ala, ya, wa nahwihi mimma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ar-ruqa, dan yang semisalnya dari apa yang telah sabit dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dari ruqyah. Wa amma ghairu dhalika min ar-ruqa fala tushra'. Adapun yang selain itu dari ruqyah yang lain maka tidak disyariatkan. La siyama ma kana minha maktuban bil hurufil muqatta'ah. Apalagi yang tertulis dengan huruf-huruf yang termuqatta'ah. Beliau berkata, warumuz al-mughallaqah, dan rumus-rumus yang tidak dipahami, ya, allati laysa laha ma'nan salimun zahir, tidak ada makna yang salim yang zahir. Kama tara anwa'an katsiratan minha fil kitabi al-musamma bi syamsil ma'arif al-kubra wa nahwihi. Sebagaimana engkau lihat
berbagai jenis dari jenis ini yang banyak sekali dalam kitab yang disebut, kata Syalbani, Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan semisalnya. Ini beliau katakan dalam silsilah Al-Hadith As-Su'iha. Dari sini kita mengetahui tentang hukum ruqyah, bahwa ruqyah itu masyru'ah wa jaizah. Ruqyah itu disyariatkan dan boleh. Tapi ma huwa syurutu li jawazi ar-ruqyah? Apa syarat-syarat dibolehkannya ruqyah? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata dalam Fathul Bari, وقد أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya ruqyah apabila terkumpul padanya tiga syarat. Maksudnya apabila terkumpul tiga syarat dalam ruqyah ini. Syarat yang pertama, أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. Hendaknya dengan kalamillah, dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang pertama. Jadi ayyakun bikalamillahi ta'ala atau bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya dengan kalamullah atau dengan asma' dan sifatnya. Yang kedua adalah wabil lisanil arabiyyi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Yang kedua dengan bahasa Arab atau dengan yang diketahui maknanya dari selainnya. Jadi intinya adalah maknanya mesti mafhum. Maknanya mesti dipahami. Kemudian yang ketiga, wa ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'assir bi dhatiha bal bi dhatillahi ta'ala. Hendaknya orang yang meruqyah berkeyakinan bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh secara langsung, artinya zatnya tidak berpengaruh dengan sendirinya, bal bi dhatillahi ta'ala, akan tetapi dengan zat Allah ta'ala. Pengaruhnya adalah dengan izin Allah Jalla wa'ala. Tayyib, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kemudian beliau berkata, wakhtalafu fi kawniha syaratan warrajihu annahu la budda min a'tibari syuruti al-madhkura. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang tadi itu merupakan syarat ruqyah atau tidak. Tetapi kata beliau, pendapat yang rajih, yang kuat adalah hal tersebut merupakan syarat, yang hal yang tadi disebut merupakan labud, kata beliau, min i'tibari syurutil madhkurah. Artinya rajih adalah pendapat tersebut merupakan syarat, yang tiga tadi merupakan syarat. Fafi sahihi muslimin min hadithi Auf bin Malik, dalam sahih muslim dari hadith Auf bin Malik, dikatakan, beliau berkata, kunna narki fil jahiliyah, adalah kita itu melakukan ruqyah, menjampik di zaman jahiliyah. Fakulna, dan kami berkata, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa taru dhalik, wahai Rasulullah kaifa taru dhalik, bagaimana pendapatmu? Qal, Rasul menjawab, i'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, dan tidak mengapa, artinya tidak apa-apa dengan ruqyah-ruqyah yang tidak ada dalam ruqyah tersebut kesyirikan. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam menjawab pertanyaan Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yang bertanya tentang perbuatan beliau meruqyah pada zaman jahiliyah, apakah hal tersebut dibolehkan. Rasul menjawab, perlihatkanlah ruqyah kalian,
apabila ruqyah ini tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka tidak mengapa. Dari sini kita mengetahui, apabila ada jampi ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka jelas itu adalah hukumnya adalah haram. Kemudian dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang ruqyah. Ya. Pernah Rasulullah melarang untuk meruqyah. Kemudian datang keluarga Amr bin Hazm, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyatun narki biha min al-aqrab." Wahai Rasulullah, kami memiliki ruqyah yang kami menggunakan ruqyah tersebut untuk meruqyah dari kalajengking. Apabila untuk kalajengking ya, disengat dari kalajengking dan seterusnya. Kemudian mereka memperlihatkannya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Rasul berkata, "Ma arba'san," artinya tidak mengapa. "Mas tata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa saja yang sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat kepadanya. Hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan adalah perkataan Al-Syekhul Allamatu Al-Muhaddis Al-Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala tentang hadis yang disebut tadi. Beliau berkata, "Wa fil hadisi istihbabu ruqyatil muslimi bima la ba'sa bihi min ar-ruqa. Wa dhalika ma kana ma'nahu mafhuman mashru'an." Beliau berkata, di dalam hadis ini disunnahkannya seorang muslim melakukan ruqyah dengan sesuatu yang tidak melanggar ya, tidak mengapa dia meruqyah. Dan hal tersebut adalah ruqyah yang maknanya dalam mafhum dan yang disyariatkan. Wa amar ruqa bima la yu'qal ma'nahu min al-alfadhi fa ghairu jaizin. Adapun ruqyah ya, dengan sesuatu yang tidak dipahami maknanya dari lafaz-lafaz yang ada, maka itu tidak boleh, maka ghairu jaizin. Qala al-Munawi, al-Imam an-Nawawi berkata, "Wa qad tamassaka nasun bi hadzal umum." Manusia telah berpegang dengan keumuman hadis ini. "Fajazu kulla ruqyatin jarrabat manfa'ataha atau juribat manfa'atuha." Mereka membolehkan semua ruqyah yang ada manfaatnya, yang telah ada tajribahnya, pengalamannya ya. Artinya kalau ada pengalaman ruqyahnya ini adalah sesuatu yang bermanfaat, maka mereka membolehkannya. "Wa illam yu'qal ma'naha," walaupun tidak atau belum diketahui maknanya. "Lakin," akan tetapi, "dalla hadithu Auf al-Madhi anna ma yuaddi ila syirkin yumna'." Akan tetapi mesti ketahui, hadis Auf yang tadi bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang Rasul berkata akhirnya bahwa selama tidak ada kesyirikan di dalamnya tidak mengapa, kata Syalbani bahwa hadis Auf yang lalu itu menunjukkan maknanya, "annama yuaddi ila syirkin yumna'u." Apabila ruqyah menghantarkan kepada kesyirikan, maka ini tidak boleh, dilarang. "Wa ma la yu'rafu ma'nahu la yu'man an yuaddi ilayhi fayumna'u ihtiyatan." Dan adapun sesuatu yang tidak diketahui maknanya, maka kita tidak merasa aman dari dia. Artinya dia bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka sesuatu yang tidak diketahui maknanya ini dilarang, tapi dalam rangka ihtiyatan. Ihtiyatan ini artinya kehati-hatian. Ini masuk dalam bab saddu adz-dzari'ah. Bab as-saddu adz-dzara'i' atau saddu dzari'ah. Artinya menutup wasilah masuknya kesyirikan dalam masalah ini. Oleh karena itu, apabila meruqyah dengan bahas yang tidak dipahami seperti para dukun ya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Permasalahan selanjutnya,
ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah jenis-jenis ruqyah. Kalau kita berbicara tentang jenis-jenis ruqyah, kita akan berbicara dari dua sisi. Sisi yang pertama, melihat orang yang meruqyah. Yang kedua, melihat dari zaman, kapan meruqyah. Dari sisi yang pertama, melihat dari meruqyah, maka terbagi menjadi tiga macam. Ya. Jenis yang pertama adalah seseorang yang meruqyah dirinya. Seseorang yang meruqyah dirinya. Dan perlu diketahui bahwa seorang yang meruqyah dirinya ini merupakan orang yang paling baik. Min afdolil manazil tentunya. Derajat yang paling bagus. Sebagaimana kita ketahui para ulama di antara al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala meruqyah dirinya sendiri. Dan meruqyah dirinya sendiri ini lebih dekat untuk kabul, artinya lebih dekat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari sini kita mengetahui orang yang sakit itu muttar. Orang yang sakit adalah orang yang dalam kesulitan. Orang yang betul-betul dalam kesulitan, kemudian dengan khusyuk dia meminta kesembuhan kepada Allah Asy-Syafi, zat yang bisa menyembuhkan. Yang tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Jalla wa'ala. Orang tersebut meruqyah dirinya dalam rangka meminta kesembuhan. Dan kita tahu dalam surat An-Naml ayat ke-62, Allah Jalla wa'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ya, artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? وَيَكْشِفُ السُّوءَ, dan yang menghilangkan kesusahan. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khulafa di atas muka bumi ini. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ, أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ, apakah di samping Allah itu ada sesembahan yang patut disembah? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kamu mengingatnya. Di sini Allah berkata bahwa Allah lah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan. Amman yujibu al-muttarra idza da'ahu. Oleh karena itu, siapapun kita, makhluk yang dhaif, apabila kita ditimpa musibah, ditimpa penyakit, hal yang pertama adalah selalu kita ingat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta kesembuhan. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan itu juga merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa saya bacakan ayat ini? Karena jelas hubungannya bahwa ruqyah itu seperti doa. Ya, ruqyah adalah seperti doa. Ya. Seperti doa tamaman tentunya ya. Karena ruqyah meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan dari penyakitnya. Dan Allah suka kalau seorang hamba itu berdoa kepada Allah. Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam surat Al-Baqarah 186. Dalam surat Ghafir juga Allah katakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum."
berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Dan kita mengetahui bahwa orang meruqyah dirinya sendiri ini memiliki fawaid. Di antara faedahnya adalah kesempurnaan dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Yang kedua, tawakalnya lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, lebih dekat untuk dikabulkan doanya. Jadi orang yang meruqyah dirinya sendiri, ikhwati fillah, ya, ini lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia termasuk orang yang muttar, orang yang dalam kesulitan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka apabila orang itu merengek, selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, juga lebih selamat dari bergaul dengan orang-orang yang selamat dari tertipu dari para pendusta, para dajjal, ya, yang mengatasnamakan pengobatan ini dan itu, kemudian tetapi di dalamnya adalah kebohongan-kebohongan, bahkan disyarat kepada bid'ah-bid'ah dan kesyirikan. Dia akan selamat dari hal-hal seperti itu. Yang kelima, bagi wanita apabila bisa meruqyah dirinya sendiri lebih bagus. Karena apa? Karena bisa menjaga dirinya tidak menampakkan aurat kepada siapapun, kepada laki-laki yang lain. Ya. Dan ini merupakan fenomena yang mesti kita perhatikan dan perbaiki, bahwa para wanita meminta ruqyah kepada laki-laki, kemudian ada khalwat di situ, kemudian dibuka aurat, dipegang oleh laki-laki tersebut. Ini wal'iyadzu billah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat. Karena perlu diketahui, ruqyah memiliki kekhususan berbeda dengan atau pengobatan dengan cara tabib. Artinya madiyah. Kalau ruqyah adalah doa. Kalau obat tabib, artinya dengan sistem kedokteran, itu ada istilah ad-darurat tubihul mahdzurat. Tapi istilah ad-darurat tubihul mahdzurat tidak masuk dalam ruqyah. Ini mesti diketahui, karena sifatnya beda. Ruqyah masuk dalam doa, dan doa itu lebih selamat apabila seorang yang meruqyah, yang berdoanya lebih menjaga hatinya, lebih menjaga dirinya dari melihat aurat wanita, tidak menyentuh wanita, dan seterusnya. Tetapi kalau berhubungan dengan penyakit dohir, ya, artinya berobatan dari sisi kedokteran, itu apabila dibutuhkan untuk dibuka aurat dalam tempat tertentu, ya, dan hanya sebatas itu dibolehkan. Ini perbedaannya. Ini musibah apabila seorang laki-laki meruqyah memegang wanita, ya. Bahkan wal'ayyadzubillah terjadi hal-hal yang didengar yang tidak pantas oleh peruqyah. Ini adalah nasihat untuk para peruqyah agar menjauhi hal-hal seperti itu. Karena kita melihat di lapangan sungguh sudah banyak menyimpang dari sisi meruqyah dan masalah ruqyah ini. Masalah yang kedua atau jenis yang kedua, ya, dari sisi orang yang meruqyah adalah seseorang meruqyah orang lain. Apabila seseorang meruqyah orang lain yang dia lihat kemudian dia pantas untuk meruqyah atau diruqyah, karena dia melihat ada tanda-tanda sakit pada orang tersebut, kemudian dia meruqyah dari kemauan dirinya sendiri tanpa diminta oleh si sakit, ya, maka itu dibolehkan dan itu merupakan hal kebaikan, ya, dengan dasar sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Muslim ke 2199, ya, beliau bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al.
Siapa saja di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Dan seperti ini juga adalah apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jibril meruqyah Nabi tanpa permintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya dengan dasar hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Jibril mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan berkata, "Ya Muhammadu ishtakaita," wahai Muhammad, engkau mengeluh, artinya beliau sakit. Kemudian na'am, iya, ya. Kemudian Jibril mengucapkan bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim. Jibril mengatakan bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari keburukan setiap jiwa atau 'ain yang hasad. Allahu yashfik, Allah lah yang menyembuhkan engkau. Dan ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis yang ketiga, an yatlubal marid min ghairihi, seorang yang sakit meminta ruqyah kepada yang lainnya. Ini dari sisi ruqyah, ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu pernah memuji orang yang tidak meminta ruqyah kepada yang lain, ya. Dengan sebab apa? Sebab kesempurnaan sifat tawakal yang dia miliki tentunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang memiliki sifat-sifat diantaranya la yastarkun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, diantara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah kata Nabi, annahum la yastarkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka juga adalah orang yang tidak berobat dengan melakukan kai. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bertawakal, betul-betul tawakal kepada Rabb mereka. Istirqa ayyastarkun adalah meminta ruqyah dari orang lain. Perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang meminta ruqyah adalah jelas. Kalau orang yang meminta ruqyah adalah dia meminta dan hatinya tentunya ada iltifat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, artinya menoleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang meruqyah, ini adalah orang yang dikatakan adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Warraqi adalah muhsin. Bisa dilihat dalam kitab Fathu Al-Majid tentang penjelasan masalah ini. Masalah yang kedua adalah dari sisi zaman. Dari sisi zaman, ruqyah bisa dilakukan untuk mengusir bala sebelum datangnya. Dan yang kedua bisa dilakukan untuk mengangkat bala setelah datang bala tersebut, ya. Dan ini adalah didasari dengan dalil-dalil yang ada. Di antara hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Mustad Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah hadis ke-3120,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Hasan bin Husain, memberikan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain. Kemudian juga hadis Utsman bin Affan, ya, hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala fi awwali yawmihi aw fi awwali lailatihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat lam yadurruhu syai'un fi dzalikal yawmi aw fi tilkal lailati." Artinya, barang siapa yang mengucapkan di awal harinya atau di awal malamnya dengan ucapan, dengan zikir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim, tiga kali, maka tidak akan dibahayakan atau tidak ada yang bisa memudaratkannya sedikit pun apapun pada hari itu atau pada malam itu. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah tatkala setelah datangnya bala. Setelah datangnya bala itu adalah seperti hadis Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, bahwa Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia rasakan dari rasa sakit, dan Rasul mengatakan kepada beliau dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Rasul, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu kepada tempat yang sakit di tubuhmu. Kemudian ucapkanlah bismillahi bismillahi bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian waqul sab'a marrat, kemudian ucapkanlah tujuh kali, ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, permasalahan selanjutnya, permasalahan terakhir adalah tentang bid'ah-bid'ah dan mukhalafat, hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang meruqyah. Nah, perlu diketahui oleh para pendengar sebuah hal yang sangat memprihatinkan kita, ya. Di dalam masalah ilat, dalam obat mengobati, itu masuklah sebagian syabab, anak-anak muda, ya, yang mereka baru belajar, ya, kemudian belum matang ilmunya mereka dalam tentang fikih Islam, ya. Kemudian sudah berani mengobati yang lain dengan menggunakan Al-Quran, ya, dengan klaim mereka atau seakan-akan mereka merasa seperti Ahmad bin Hanbal atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahumullah, padahal mereka adalah tidak menghafal Quran atau jauh dari Al-Quran itu sendiri, ya. Bahkan sebagian mereka tidak mengerti tentang tata cara berwudu yang benar, ya, tentang nawakid wudu, ya, pembatal-pembatal wudu, tentang rukun-rukun sholat, tentang syarat-syarat sehatnya sholat, sahnya sholat, ya, atau tentang perkara din mereka, ya. Tapi himahnya mereka, sebagian mereka hanya himah gimana bisa untuk hebat mengobati orang sakit dengan cara Quran, dengan cara ruqyah, ya. Dengan sebab inilah maka tersebar kesalahan-kesalahan dalam meruqyah, ya. Banyak khurafat. Ini disebabkan dengan dua sebab tentunya yang ro'isi, sebab yang mendasar, ya. Tersebarnya khurafat, tersebarnya kesalahan, tersebarnya bid'ah-bid'ah dalam masalah mengobati dengan ruqyah dengan dua sebab. Yang pertama adalah jahlu al-mu'alid bi'umuriddin, bodohnya orang yang mengobati dengan ruqyah tentang perkara din, tentang perkara agama. Apalagi musibah kalau misalkan orang itu tidak memahami akidah yang sahihah, akidah yang benar, tentang maksiat yang ada, ya. Juga tentang pengaruh-pengaruh yang ada pada jin, ya. Atau yang kedua nanti, dengan sebab tasdiku al-jinni fi kulli ma yukhbiru bihi, ya, membenarkan jin dalam setiap khabar yang dikhabarkan oleh jin.
Ya, karena dalam ruqyah terkadang jin itu memberikan nasihat. Dia memberikan nasihat kepada orang yang meruqyah ini, kemudian berkata, ya, bahwa keadaan si anu, bacalah ayat-ayat tertentu, tulis Al-Qur'an dengan cara tertentu, kemudian lakukan seperti ini dan seperti ini. Kemudian orang yang tidak tahu tentang jin ini, ya, orang yang baru yang sok pinter ini menulisnya dan mengikuti nasihat jin tersebut, ya, sehingga terjatuhlah kebanyakan sebagian atau sebagian mereka ke dalam mahdzurat, hal-hal yang dilarang. Taib, apa saja yang muhalafat, ya, hal-hal yang menyimpang di antaranya adalah al-hiwar ma'al jin wa tasdikihim, banyak berdialog dengan jin. Nah, ini padahal sunnahnya adalah cukup dengan mengucapkan ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Dan saya akan baca tentang berdialog dengan jin ini sebenarnya masalah yang sangat menarik untuk dibacakan, ya. Seperti misalkan ditanya tentang nama, tentang tahun, tentang agamanya, dan manusia membenarkan itu semua, ya. Dan tidak semua buku-buku kita, orang yang menulis tentang masalah jin kita bisa ambil, tidak, ya. Ya, seperti buku-buku tentang ruqyah yang bertanya tentang siapa nama muda seterusnya, agamanya seterusnya, tidak usah diambil, ya. Walaupun buku itu ma'ruf, ya. Nah, ada, saya pernah membaca sebuah kitab yang bagus sekali dalam bahasa Arabnya dulu. Itu kitab Ahkam At-Ta'amul Ma'al Jin, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Ini kitab ringkas tapi bagus sekali tentang masalah ini, ya. Jadi hindari dari hiwar bersama jin, dari apa? Tadi dialog bersama jin, ya. Dan itu juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, itu pernah menasihati seperti itu, ya. Dan tapi panjang sekali beliau berbicara. Nanti intinya adalah kita jauhkan dari permasalahan seperti itu, ya. Nah, di antara masalah yang bisa timbul dari banyak dialog dengan jin, ya, itu adalah adanya fitnah dan waqi'ah baina an-nas, artinya ada bisa diadu domba, ya, manusia diadu domba, ya. Misalkan kalau jin mengklaim bahwa si fulan yang membuat sihir tertentu dan membuat orang ini kesurupan, ya, kemudian di depan hadirin, ya, di depan orang-orang, maka orang-orang akan membenarkan dan timbullah apa? Timbullah yang namanya adawah. Ini ada syaitan itu sengaja membuat di hati kita ini permusuhan kepada kaum muslimin, ya. Akhirnya kita benci si fulan, benci si anu, dia padahal belum tentu, atau padahal mungkin dia berlepas diri daripada hal tersebut. Berapa banyak tali silaturahmi putus gara-gara seperti ini, ya. Berapa banyak rumah-rumah hancur gara-gara seperti ini, ya. Wa ilallahi al-mustaka. Kemudian masalah yang kedua itu bisa menjadikan jin itu lama tinggal di tubuh si yang terkena sihir ini, ya. Sudah, tidak usah di banyak dialog, baca. Perbanyak baca, keluarlah biiznillah jalla wa ala. Nah. Kemudian juga jadi masalah juga adalah mencari keridhoannya si jin. Itu pun bid'ah, itu pun hal yang salah. Karena sebagian orang yang meruqyah itu bertanya kepada jin, maunya apa? Maunya rokok serutu, misalkan tahu curutu. Nah, dicari rokok serutu, ya. Kemudian suruh ngudut. Nah, ini juga musibah. Nah, terutama orang-orang yang awam ini di ngomong nggak sadar saya mau serutu, ya, kasih serutu, ini musibah, ya. Kemudian ada lagi, ya, kadang-kadang jin minta untuk disembelihkan hewan,
ya, atau pakai emas, cincin emas, ya, kemudian hal-hal yang haram, ya, ini adalah sebab bisa menyebabkan sesuatu yang salah, ya, seperti menyembelih masuk dalam kesyirikan, karena Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk jin, ya. Kemudian juga misalkan minta, ada memang, ya, jinnya minta surutu. Nah, ini cari surutu orang itu. Nah, ini mau ditipu sama ini. Ini musibah juga, ya. Yang kita tahu bahwa jin dalam surat Al-Jin itu semakin sombong kalau misalkan manusia itu ngikutin dia. Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada rijal, ada orang-orang dari manusia berlindung kepada jin, ya, orang-orang dari jin, kemudian itu jin malah bertambah takabbura, ya, bertambah sombong. Kemudian masalah selanjutnya adalah hanya bersandar kepada tajribah, bersandar kepada pengalaman. Ini pun di antara hal yang menimbulkan mukhalafat, ya. Orang-orang yang meruqyah memperluas hal ini, ya, dengan pengalaman-pengalaman dan cara-cara yang berbeda-beda dari orang satu daripada orang lain, ya. Kemudian ada hal-hal yang apa namanya membuat pengalaman tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan yang semestinya, seperti membaca ruqyah dengan berjamaah, ya, artinya untuk sekian orang banyak dalam satu tempat pakai mic, nah, itu juga adalah tidak dibenarkan. Nah, kemudian juga masalah mukhalafat, ya, adalah ada orang yang tafarruq li ruqyah. Orang tafarruq li ruqyah itu apa? Artinya mengosongkan dirinya, atau istilahnya itu hanya menyibukkan dirinya untuk ruqyah, meruqyah orang, ya, tafarruq untuk ruqyah. Ini juga adalah sebuah hal yang salah, karena kita tahu bahwa ruqyah sama dengan doa, ya. Ya, tidak ada zaman dahulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman sahabat tertentu fulan yang bisa ngeruqyah yang lain tidak. Tidak ada ini. Ya kan gitu. Ini menimbulkan sesuatu yang rusak di tengah-tengah masyarakat, di antara untuk si peruqyah dan untuk masyarakat. Orang yang meruqyah dia akan menyangka kalau setan ini takut pada dia. Ya. Ya. Wah, setan ini kalau saya ruqyah kalah semua ini, ya. Mabur, eh? Ini musibah. Ini karena sering apa? Sering tafarruq li ruqyah. Jadi dia magrur, dia sombong, eh? Ini bahaya kalau gini. Kemudian dari sisi masyarakat menyangka bahwa orang ini punya kelebihan daripada yang lain. Oh, masya Allah, doanya manjur. Coba tuh pakai topinya saja jin sudah mabur, eh? Ini musibah, eh? Ini musibah. Sehingga apa? Sehingga manusia itu tertujunya sih pada qori, bukan makro. Apa bedanya? Tertujunya pada orang yang meruqyah, bukan bacaan Qur'annya. Padahal mestinya kita mengembalikan manusia kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Ini yang ingin saya tekankan di sini, ya. Manusia, kita kembalikan manusia agar mereka bisa membaca Qur'an dengan benar, meruqyah diri sendiri, ya. Nah, yang benar. Tapi kalau misalkan mengkhususkan diri jadi peruk, ya, mungkin manusia menyeka, wah, fulan, masya Allah, ya, dikedipin saja jinnya mabur. Nah, ini musibah, ya. Jadi ini mesti diperhatikan. Kita tahu pada zaman sahabat, banyak di antara sahabat yang terkenal dikabulkan doa, seperti siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi tidak dengan demikian para sahabat sekonyong-konyong datangin Sa'ad bin Abi Waqqas minta ruqyah dan seterusnya. Tidak, kan itu. Juga dalam kaum salaf seperti Uwais, Uwais Al-Qarni, kan itu terkenal. Doanya mustajab. Tidak manusia pada waktu itu menjadikan Uwais Al-Qarni sebagai ahli ruqyah.
Nah, juga yang musibahnya orang yang hanya jadi peruqyah saja, ya, itu sama untuk orang yang menjadikan dirinya orang yang untuk mengkhususkan diri untuk berdoa untuk manusia. Ya, jadi kalau ada apa-apa datang ke dia, doa dan seterusnya. Baik. Masalah selanjutnya terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang meruqyah wanita. Ini musibah besar kalau tidak mengerti, ya. Tentang meruqyah wanita, kita mesti mengetahui bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, "Tidaklah aku meninggalkan setelahku fitnah, ujian yang lebih besar daripada wanita terhadap laki-laki ini." Jadi, ujian yang besar bagi laki-laki adalah wanita. Rasul katakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Perlu ketahui, syaitan itu bisa dari cara, dari jalan wanita bisa menggelincirkan manusia. Bisa menggelincirkan seorang yang peruqyah. Nah, ini mesti diketahui oleh kita semua dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Nah, banyak hal-hal yang kita jumpai tentang meruqyah wanita ini, beberapa kesalahan. Ya. Di antaranya adalah an-nadharu lin-nisa'i athna al-ilad. Melihat wanita waktu mengobati dengan ruqyah. Dipandangnya, ya, dilihatnya, bahkan wal-iyadu billah dinikmati. Ini musibah. Bahkan sebagiannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam syariat, sesuatu yang tidak pantas bagi peruqyah. Kemudian yang kedua, meletakkan tangannya pada jasad wanita yang sakit ini waktu meruqyah. Ini pun musibah, meletakkan tangannya pada jasad wanita ini. Jangan, ya. Enggak halal bagi anta atau ente, ya. Enggak halal, enggak boleh, ya. Jadi dia wanita asing, jangan disentuh-sentuhlah, ya. Wahai para peruqyah, dengarkanlah, ya. Jangan suka menyentuh tubuh wanita kalau mau meruqyah, ya. Nah, atau kadang-kadang ini jadi musibah lagi ini, sebagian peruqyah itu ngambil apa zat, ya, zat atau zat minyak, kemudian diusap-usapkan di tubuhnya wanita. Ini ditambah musibah besar lagi, ya. Jangan, ya, ini tidak benar. Kemudian di antara kesalahan meruqyah wanita juga adalah meruqyah dengan tanpa melihat mahram, dengan tanpa adanya mahram. Wah, sendiri ini. Ini namanya khulwat. Tidak boleh, ya. Di antaranya juga membuka auratnya wanita. Dengan alasan saya mau lihat jin, ya, dibukalah auratnya wanita. Ini jinnya di sini nih, dipegang tubuhnya wanita, ini musibah, ya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, beda antara sistem meruqyah dengan sistem obat kedokteran. Kalau kedokteran, ya, kita mau bedah kan mesti dibuka, ya tidak? Mau apa-apa mesti diketahui. Di situ ada ad-dururat tubihul mahdurat. Tapi kalau yang meruqyah, ngapain akhi buka-buka tubuhnya wanita? Ya? Ngapain ente atau anta, ya? Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran meruqyah ini, ya, itu mesti diketahui ilmunya, agar tidak terjatuh pada al-mukhalafat al-syar'iyyah.